Tang Kota Manokwari, cakep. Selamat datang di Bebas Bayar Kendari. Hehehe. Seseorang dapat dikatakan bijak jika ia tidak iri dengan orang yang berada di atasnya dan tidak menyepelekan orang yang berada di bawahnya. Salam sukses dan sehat selalu. Thank you. Muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman Sobat Bebas Bayar atau Sobat Speedcast dan fans channel Bebas Bayar Kendari, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Salam sehat dan sukses selalu. Jumpa lagi di channel Bebas Bayar Kendari. Dan konten kali ini, channel Bebas Bayar Kendari akan memberikan info terkait sedekah listrik untuk masjid, peluang mudah berbagi rejeki pada sesama. Walaupun bulan Ramadan telah berlalu, bulan Syawal kembali menyapa. Maksimalkan manfaatnya di bulan fitrah dengan meningkatkan ibadah dan amal kebaikan. Yuk terus berbagi. Kebaikan dapat dilakukan kapan dan di mana saja bersama aplikasi Speedcast melalui sedekah listrik untuk masjid. Caranya sangat mudah. Pertama, buka aplikasi Speedcast. Kedua, pada halaman Home, pilih menu sedekah, scroll ke bawah. Ketiga, pilih masjid
atau musola yang kamu inginkan. Keempat, klik bayarkan, masukkan PIN akun kamu. Kelima, transaksi selesai. Sedekah listrik untuk masjid membuka lebih banyak peluang untuk membantu sesama, memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan cahaya untuk terangi ibadah menyeluruh baik di masjid atau musola di berbagai wilayah. Mari segerakan sedekah listrik untuk masjid. Terangi ibadah umat, ladang amal penerang akhirat. Mungkin ini teman-teman info dari channel Bebas Bayar Kendari kali ini terkait sedekah listrik untuk masjid, peluang mudah berbagi rezeki pada sesama. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel Bebas Bayar Kendari dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Belajar dari kesalahan membuatmu dewasa, dan belajar dari pengalaman membuatmu bijaksana. Yuk buruan top up saldo dan transaksi biar cuan. Thank you.